Ya, jadi animo masyarakat untuk mudik kapal ternyata tinggi ya. Tadi ketika kita tanya kepada pemudik menggunakan kapal, itu ada yang sudah 3 kali, ada yang sudah 6 kali. Dan mereka menyatakan, Pak, kami siap, Pak, untuk keberangkatan ke apa selanjutnya. Dan kami selalu aktif untuk mengikuti info-info mudik naik kapal, karena mereka memakai motor yang jaraknya juga tidak sedikit, tidak apa pendek, dan juga membawa anak kecil, karena ada yang balita, ada yang masih bayi, sehingga risiko kecelakaan di jalan itu bisa kita tekan. Ya, terima kasih ya. Untuk keberangkatannya kali ini jumlah penumpang 1.300, jumlah motornya sendiri sekitar 410. Nanti ada untuk keberangkatan arus balik yang kedua 3 hari lagi. Sekarang total dari jumlah penumpangnya yang terdaftar per hari ini ada 2.500, kemudian motornya 1.121. Saya minta ini masih ada kuota sebesar kurang lebih 100 motor ya, itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seluruhnya gratis, mulai dari makan, kemudian juga kasur yang kami siapkan. Kemudian di atas kapal kami juga ada poliklinik ya, ya jangan sampai sakit sih harapannya ya, kebanyakan nonton opor lagi.